Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa, kembali Jurnal TV menyampaikan berita dan informasi seputar desa di Kalimantan Tengah. Pemirsa, tindak lanjut hasil CIT beberapa waktu lalu oleh Kepala Desa Tampa, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, melantik perangkat desa secara serentak di 10 desa sekecamatan Paku pada Senin 2 Maret 2020, bertempat di Gedung Desa Pertemuan Desa Tampa. Bagaimana jalannya pelantikan tersebut, pemirsa Jurnal Desa? Kita ikuti liputan selengkapnya, reporter Jurnal TV berikut ini. Dalam kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji tersebut, dihadiri oleh unsur Muspika Kecamatan Paku, tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat, yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Tampa Dubinata. Semua prosesi dilalui dan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan aman. Adapun perangkat desa yang dilantik masing-masing ialah Rinza Arista Eskom sebagai Sekretaris Desa, Eva Tariana sebagai Kaur Perencanaan Keuangan dan Aset Desa, Muhammad Firdaus sebagai Kasih Pemerintahan dan Pembangunan, serta Margareta Monalisa sebagai Kasih Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa Tampa. Sementara Camat Paku Pasca Haryadi saat ditemui oleh Jurnal TV mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019, di mana dari hasil seleksi ujian CAT perangkat desa yang lulus agar segera dilantik. Dan saat ini pihaknya akan melantik secara serentak di 10 desa Kecamatan Paku sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dari hasil pelantikan perangkat desa yang baru, dirinya berharap agar para kepala desa bisa menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pertama, pada hari ini khusus untuk Kecamatan Paku dilaksanakan pelantikan perangkat desa serempak di 10 desa. Dasar pelaksanaan ini yang pertama adalah hasil ujian CAT yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, dan sesuai dengan aturan yang ada, peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 terkait petunjuk teknis pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa, bahwa perangkat desa hasil seleksi ini harus segera mungkin untuk dilantik. Jadi kami pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan pemerintah desa bahwa hari ini dilaksanakan secara serentak untuk pelantikan perangkat desa sekecamatan Paku yang lulus seleksi. Dari Kabupaten Barito Timur, Haji Suryansyah, Ahmad Farizali, Jurnal.